Al-Mukarramun Al-Muhtaramun para habaib yang hadir bersama kita yang begitu banyak. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas yang baru saja meninggalkan kita, Al-Habib Hussein bin Ali Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Hud Al-Attas, dan semua habaib kalau ada yang pada tersebut sama saya mohon maaf, Al-Habib Hussein Al-Haddad. Kita doain habaib kita biar pada banyak umur semuanya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Yang penting banyak umur, karena udah pada banyak yang meninggalkan kita ini ya. Mudah-mudahan biar pada banyak umur lah habaib kita. Tidak lupa para kiai, Kiai Salim, dan juga para kiai yang lainnya, ustad-ustad yang minta maaf. Mereka tersebut semua namanya sama saya satu-satu. Semua jamaah yang hadir di sini, hadirin hadirat. Kita minta kepada Allah dengan wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraful wasail, keberkahan Nabi Muhammad insyaallah mudah-mudahan. Kita semuanya yang hadir di sini yang terlibat acara ini, Allah subhanahu wa ta'ala ampunin dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan gabulin hajat-hajat kita. Kalau ada yang kurang sehat dari kita ataupun yang terlibat di acara ini, mudah-mudahan Allah sehatin. Yang punya masalah, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluarnya. Dan yang paling penting kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Setelah kita hidup banyak umur dalam sehat afiat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, bersyukur kita sama Allah ini malam bisa kumpul di sini. Di mana saat ini banyak orang kagak ngadain maulid, alhamdulillah kita masih bisa ngadain. Di mana-mana mah mungkin banyak yang kagak ngadain maulid tahun ini. Musholah ono, masjid anu tahun ini kagak ngadain. Acara-acara saya juga begitu banyak, beb, acara tanggal sekian cancel kagak dapat izin. Beb, acaranya anu cancel kagak dapat izin. Alhamdulillah di sini masih bisa ini. Ini semata-mata berkat rahmat dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini tanda baik, di sini masih banyak orang-orang baik insyaallah. Hadirin sekalian, kita kumpul di sini mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam kehidupan Nabi, dalam sejarah Nabi, kalau kita ikutin, kalau kita pelajari itu sejarah Nabi Muhammad, semua ilmu agama ada di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu ada di dalam sirah nabawiyah, kata Imam Ja'far As-Sadiq. Di dalam sejarah Nabi ada ilmu fikih. Kapan tuh khamar diharamin? Kapan madhab kiblat diwajibin? Kapan puasa Ramadan? Kapan diwajibin pakai jilbab? Kapan ini? Bagaimana caranya tayamum? Kapan? Apa sebabnya? Ilmu fikih pasti ada di sejarah Nabi Muhammad. Kalau kita ngajar di pesantren-pesantren atau belajar kitab sejarah Nabi yang rada gedean dikit, pasti di situ ada sinyal-sinyal ilmu fikih. Tafsir Quran, mudahan dah tafsir Quran mah. Kita baca tafsir juga sejarah Nabi mulu itu isinya. Ya. Kita mau belajar hadis, apalagi di sejarah Nabi banyak banget hadisnya Rasulullah. Ketika sahabat begini, Nabi bersabda, banyak banget. Akidah tauhid, wah bukan main di situ tempatnya. Tasawuf, kita bakal banyak nemu di sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah Nabi Muhammad ini adalah
sumber segala macam ilmu, sumber segala macam kebaikan ada di dalam hidupnya Nabi yang umurnya 63 tahun. Lahir Senin 12 Rabiul Awal, meninggal Senin 12 Rabiul Awal juga. 63 tahun itu mengandung ribuan miliar hikmah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sumpah pakai umur Nabi Muhammad. Allah pernah sumpah di Al-Qur'an pakai umur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umur Nabi Muhammad sangat-sangat besar, mengandung hikmah pelajaran yang sampai ribuan jilid kalau di buku itu semua kitab, semua sejarahnya sumbernya Nabi Muhammad SAW. Di Al-Qur'an Allah ada sumpah pakai waktu malam, walaili idza yaghsha. Allah sumpah pakai kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Allah sumpah dengan kota Mekah, wa hadzal baladil amin. Allah sumpah dengan waktu duha, wadduha wal laili idza saja. Allah sumpah pakai Qur'an, yasin wal qur'anil, dan begitu seterusnya banyak bersumpah-sumpah Allah. Kalau udah sumpah, kita kalau sumpah kira-kira main-main apa enggak? Agak. Kalau sumpah udah pasti serius. Kalau kita sumpah pakai nama Allah, wallahi demi Allah, enggak boleh pakai yang lain. Kita sumpah pakai nama Allah, wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, enggak main-main. Dan semua yang disumpah, yang pakai sumpah itu pasti maknanya sangat besar. Karena enggak mungkin kita sumpah pakai recehan. Gua sumpah demi bungkus-bungkus Indomie yang udah berserakan enggak dipakai. Apa enggak ada artinya? Sumpah itu sangat murah. Jadi kalau sumpah itu demi Allah. Wah. Demi siapa? Allah. Kalau demi makhluk boleh apa enggak? Allah di Al-Qur'an yang boleh sumpah pakai makhluk. Dan makhluk yang dipakai sumpah Allah itu sangat besar. Pertanyaannya, pernah gak Allah sumpah pakai umur manusia? Jawabannya, pernah. Kapan? Di mana? Di dalam firman yang berbunyi, la'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ketika Allah menceritakan kaum Nabi Lut, Allah sumpah, la'amruk demi umurmu wahai Rasul. Kagak pernah Allah sumpah pakai umur orang kecuali umurnya Nabi Muhammad. Sampai-sampai ayat ini dikomentarin sama sahabat Nabi ahli tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma barallahu nafsan akrama min sayyidina Muhammad." Allah kagak pernah ciptain jiwa, badan, hidup manusia yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Jadi semua Nabi kalah, semua Rasul kalah. Kenapa? Karena satu-satunya manusia yang umurnya dipakai sumpah, umur badannya kudu jalan hidup, umurnya dipakai sumpah cuma Nabi Muhammad. Dalam firman-Nya, la amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Nah, itu pelajaran pertama. Ini malam biar kita pulang bawa tambahan ilmu tentang Nabi Muhammad ya. Kalau buat apa yang lain-lain mungkin banyak, tapi kita pengen nambah ilmu tentang Rasulullah. Agak pernah Allah sumpah pakai umur manusia kecuali umurnya Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, berarti di dalam umurnya Nabi Muhammad banyak pelajaran yang sangat besar. Soalnya Allah udah pakai sumpah. Salah satu hal yang terjadi pada Nabi Muhammad yang kita mau ambil nih hikmahnya ini malam biar kita pulang pada bawa oleh-oleh nih. Pada tahun ke-7 Hijriah. Tahun berapa itu? 7 Hijriah. Berarti kurang lebih 3 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Berarti umur Nabi pada saat itu 60 tahun. Ada satu peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa yang sangat bersejarah dan panjang, yaitu Perang Khaybar. Ada perang namanya Perang Khaybar. Apa itu Khaybar? Khaybar itu bentengnya orang Yahudi, perkampungan orang Yahudi yang pakai benteng kuat mereka di Madinah. Ada satu tempat orang-orang Yahudi di Madinah itu bentengnya sangat
kokoh dan kuat. Disebut itu perkampungan Khaibar. Jadi perang Khaibar, dan perang ini dimenangi oleh umat Islam. Saya singkat aja ceritanya. Singkat aja. Di perang ini Yahudi kan kalah nih. Di perang ini Nabi Muhammad menikahi satu wanita Yahudi. Jadi kalau kita ada yang nanya, Nabi Muhammad kira-kira ada gak bini yang Yahudi? Ada. Jadi Yahudi itu jelek semua apa gak? Rata-rata. Ada gak yang baik Yahudi? Ada. Siapa Yahudi yang baik? Emang kebanyakan Yahudi gak masuk Islam di zaman Nabi Muhammad. Walan tarwa angkal Yahud walan nasara. Tapi ada yang masuk Islam. Abdullah bin Salam masuk Islam. Bisa dihitung jari lah Yahudi yang masuk Islam. Di antaranya perempuan yang dinikahi sama Rasulullah. Satu-satunya bini Nabi dari suku bangsa Yahudi. Siapa namanya? Sayyidatuna Safiyyah. Namanya Sayyidatuna Safiyyah. Binti Huyai bin Akhtab. Suaminya ikut perang lawan Nabi, cuma tewas terbunuh. Perjalanan dari sana kepada ibu dibayar atas. Maka dinikahin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya tewas. Siapa ini Sayyidah Safiyyah? Sayyidah Safiyyah ini anaknya Huyai. Siapa Huyai? Kepala suku Yahudi. Bayangin. Kepala suku Yahudi, dengkot Yahudi yang komandan perang lawan Nabi Muhammad. Anaknya dinikahin oleh Rasulullah. Masuk Islam. Kata Sayyidah Safiyyah, ini cucunya Nabi Harun bin Imran. Kata Sayyidah Safiyyah, saya di malam hari tidur, mimpi. Dalam mimpi saya bulan itu turun dari angkasa ke depan rumah saya, ke latar rumah saya. Bulan turun dari angkasa gede banget ke depan rumah saya. Kagak taunya pagi-pagi saya dilamar sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi makna mimpinya itu bulan datang ke rumahnya. Siapa bulan itu? Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri anta idsirun, wa qali anta misbahus suduri. Ini orang mimpi bulan turun, besoknya lagi datang lamar. Siapa yang gak mau Nabi Muhammad? Luar biasa. Ahsanan nas khuluqan wa khalqan, manusia terbaik akhlaknya, fisiknya paling cakep, udah semuanya ada. Sayyidah Safiyyah. Nah, di perang Khaibar itu Yahudi pada sakit hati sama Nabi Muhammad. Salah satu temannya Sayyidah Safiyyah, Yahudiyah, juga perempuan Yahudi, bikin daging panggang, kambing dipanggang. Sahabat Nabi tahu dan orang-orang Yahudi tahu Nabi itu salah satu makanan yang paling didoyanin sama Nabi itu paha kambing panggang. Ya, paha kambing panggang. Jadi kita kalau ngeliat paha kambing panggang, salawat sama Nabi itu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ingat Nabi Muhammad ini, yang didoyanin sama Nabi ini, perlu saya makan. Ini teman Nabi kita. Ya, udah pernah makan paha kambing panggang? Belum pernah. Cari restoran-restoran Arab terdekat ya. Pesan itu, Hiro namanya. Sekali-sekali rasain apa yang Nabi doyan. Walaupun mungkin bumbunya beda. Ada satu orang Yahudi yang undang Nabi dan para sahabat makan. Ada satu perempuan bikinin daging panggang. Dibagiin tuh buat Nabi dan sahabat-sahabat. Ini daging panggang udah mateng tinggal makan. Nabi gigit sedikit. Tahu-tahu Nabi lepas.
ini lagi dilepas sama Nabi Muhammad. Nabi bilang sama sahabat semuanya, "Kufu ankum, wahai para sahabatku, tahan, jangan ada yang makan. Jangan ada yang makan, semuanya ditahan." Berhenti semua sahabat, Nabi kagak ngasih nih. Satu sahabat rupanya udah lapar banget, kagak ketulungan, dia udah makan banyak. Meninggal di tempat. Kata Nabi Muhammad, "Ini kambing daging ngomong sama saya. Akhbarat ini bi'anna hama semua. Ini kambing panggang ngomong sama saya. Ya Rasulullah, jangan makan saya. Saya udah diracunin yang paling dahsyat ini. Isinya racun paling dahsyat. Jangan makan ya Rasulullah." Kalau Nabi Isa kan baru bisa ngirimin orang mati. Hebatan mana kira-kira ngomong sama daging panggang. Daging. Kambingnya aja gak bisa ngomong. Udah mati, dipanggang, diracunin, ngomong untuk kambing. Daging, mulutnya gak ada. Ntar boleh apa kasih buluk? Boleh, pengen tahu tanya untuk kambing, bisa ngomong. Bukan lo. Ibu, lo berkah ini gak berkah. Satu itu. Kalau dipanggil ini perempuan, dipanggil siapa yang masak? Ada satu orang pun panggil. Sampai ada meninggal sahabat satu. Memang kita adabnya kalau makan tungguin guru dulu. Ini gitu Pak ya. Tungguin guru dulu yang tua dulu. Hah? Kalau udah lapar itu kan gak bisa ditahan tuh. Oh, ini lebih baiknya gitu kalau apa-apa guru duluan mati. Bukan, bukan itu tujuannya membuat akhlak. Sudah, ya makan dah. Ya, saya begitu kalau makan berjamaah itu. Panggil sama Rasulullah sini. Kenapa ente berbuat seperti ini sama kita? Ini perempuan ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa ente kayak gini? Ngeracunin kita rame-rame, termasuk ada diracunin, kata Rasulullah. Ini perempuan bilang, "Oh, ngetes doang Muhammad. Nabi asli ya bukan ente. Anda cuma pengen tahu ente Nabi asli atau bukan. Kalau engkau Nabi asli, kalau engkau Nabi palsu, arahanallahu minka." Kita capek Nabi, nanti kita kewalahan. Yahudi ini kewalahan Nabi Nabi. Kita pengen tenang. Jadi kalau ente Nabinya palsu, udah beres. Dan kita udah pula pusing-pusing lagi. Tapi kalau kamu Nabi asli, makanan ini gak bakal membahayakan kamu. Ternyata kamu Nabi asli. Orang Yahudi itu Pak, ada orang, ini Nabi Nabi asli, masih dites. Makanya besok-besok pada ngaku orang aku Nabi, tes lu maksudnya. Masih apa kek? Masih apa kek gitu, jangan main langsung. Main percaya-percaya baik, tapi sekarang alhamdulillah sih Nabi palsu udah mulai langka, ya gak? Tapi Habib palsu mulai muncul sekarang. Banyak tuh Habib palsu di mana-mana, baik-baik. Alhamdulillah ini kalau ini Habib asli semua, kalau Habib asli menyambung ngomong ya. Itu hikmah yang kedua. Terus ini ada Yahudi lagi yang sakit hati sama Nabi Muhammad. Di sana ada satu ahli sihir. Ahli sihir namanya Labid. Ini Labid dia dongkol banget nih Muhammad ngancurin kampung kita. Maka Rasulullah disihir sama ini orang. Kayak apa tuh sihirnya, disihir sama dia? Sampai Nabi Muhammad itu katanya ngerasain badannya kayak gak enak banget. Ya. Singkat cerita, gara-gara Nabi disihir itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dua surat di Al-Quran. Surat apa Pak? Al-Falaq sama An-Nas. Surat Al-Falaq sama An-Nas itu turun sekaligus. Allah perintahkan Malaikat Jibril bawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Diajarin tuh surat, diwahyukan surat Al-Falaq An-Nas. Itu Al-Falaq sama An-Nas kalau digabung 11 ayat. Dan Malaikat Jibril langsung disuruh sama Allah beresin tuh sihir, bersihin. Malaikat Jibril masuk ke sumur. Ada satu sumur di Khaybar. Di dalam sumur itu ada sisir. Yang setiap sisir itu ada 11 jari tuh. Yang setiap jari diikat pakai rambut atau pakai buntelan, buhul begitu di sama tukang sihir. Ini sihir paling jago
enggak ada tandingannya dia. Turun firman Allah, qul a'udzu birabbil falaq. Satu lepas. Ada 11 gigi nih, satu lepas. Qul a'udzu birabbil falaq, lepas satu. Min syarri ma khalaq, lepas dua. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, lepas tiga. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, lepas empat. Wa min syarri hasidin idza hasad, lima. Tinggal berapa? 6. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Mimnya pendek tuh ya. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sujurin nas, minal jinnati wan nas. 6 ayat. Lepas tuh semuanya dan Rasulullah kembali ka'annama nushita min 'igal. Nabi kayak orang seger langsung. Apa kata Rasulullah setelah turun dua ayat ini? Saya udah enggak pakai baca-bacaan apalagi udah. Pokoknya kalau buat apa-apaan al-mu'awwidzatain. Dua surat yang bisa melindungi kita dari apapun. Vaksin aja mah kalah, Pak. Vaksin apa virus-virus semua kalah. Nah, terakhir nih penutup. Ini kan kita zaman Masya Allah nih ya. 2021, enggak tahu udah kita ini bagaimana tahu hidup. Udah apa baik ada, udah semrawut. Bagaimana kita enggak ngerti dah. Mudah-mudahan keadaan kita ke depan lebih baik insyaallah. Amin. Kadang-kadang ada ketakutan. Ada enggak ketakutan? Takut corona. Takut apa lagi kira-kira? Kapal jatuh. Kan Halim kapal lewat sini, pokoknya kalau ke Halim kapal kira-kira. Takut macam-macam deh tuh kita ya. Takut ini, takut itu, kekhawatiran-kekhawatiran itu. Apalagi kejahatan manusia. Banyak gak orang jahat gini hari? Banyak. Ada yang kelihatan, ada yang kagak kelihatan. Nah, dulu ada satu ulama besar namanya Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Makamnya di Tegal. Sempetin tuh kalau yang ke Tegal, kalau ziarah kemana-mana aulia di Tegal ada magam wali besar. Seorang Sultanul Aulia, Nagibul Alawiyin. Di zamannya beliau adalah rajanya para wali-wali Allah. Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, cucu daripada sahib ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Makamnya di Tegal. Punya anak namanya Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kalau saya Muhammad bin Alwi, kalau ini Alwi bin Muhammad. Kebalikannya. Makamnya di Bogor, di Empang, di kaki gurunya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Itu Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad pernah ngomong, waktu saya masih kecil, abah saya Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Jadi ini yang ngomong Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Abah saya Habib Muhammad bin Tahir, ulama besar, wali besar, ngomong sama saya, ya Alwi, wahai Alwi, abah pesan sama kamu. Abah pesan sama ente, nanti ente banyak-banyak baca Al-Mu'awwidzatain. Ente biar banyak, biar sering baca Al-Falaq sama An-Nas. Ya, pesan abah begitu. Udah. Ngomong begitu doang tuh Habib Muhammad bin Tahir. Nah, Habib Alwi punya guru, salah satu guru besar. Makamnya di Ampel, Surabaya. Namanya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Biasanya ada fotonya di sini. Ini muridnya Habib Alwi. Habib Ali bin Hussein, ini muridnya Habib Alwi. Enggak ada ya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi di Surabaya itu salah satu guru Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Habib Muhammad bin Idrus ini murid Sahibul Maulid Simtud Duror yang nyebarin, termasuk yang nyebarin Simtud Duror di Indonesia. Salah satu gurunya Habib Ali Kuitang juga. Habib Ali Kuitang tuh dikasih mandat isyarah suruh bikin maulid tuh kemis akhir Rabiul Awal. Itu dari beliau, wali besar. Sampai sekarang kita ngerasain berkahnya.
Habib Muhammad bin Idrus bilang sama Habib Alwi, Alwi ente tahu gak kenapa Aba ente mengisyaratkan ente, pesan ente, wasiat sama ente, ente banyak-banyak baca Qul a'udzu birabbil falaq sama Anas, nanti ente banyak-banyak. Kenapa? Karena di masa dewasa Habib Alwi itu, di masa-masa hidupnya Indonesia ini sempat terjadi kekacauan juga. Ya. Ada G30 SPKI, ada macam-macam ini itu segala macam peperangan apa Belanda dan lain sebagainya itu tahun-tahun itu. Jadi Aba ente pesan itu buat perlindungan, protek buat diri ente. Dan protek terbaik kata Nabi Muhammad salah satunya adalah Al-Falaq sama An-Nas. Zaman kita sekarang itu udah banyakin dah. Ya, itu banyakin, saya takut vaksin, saya takut corona, saya takut ini, saya takut orang anu, saya takut udah baca Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas banyakin. Minimal pagi 3, sore 3, minimal tuh. Kalau bisa mau banyak lebih bagus lagi. Sama satu lagi, baca saban abis subuh atau pagi baca ya latif. Nama Allah ya latif 129 kali. Kenapa bib 129? Itu udah hitungan pakai angkanya tuh lam, to, ya, fa. Dihitung tuh. Itu setiap angka ada patokan huruf-hurufnya. Totalnya 129. Ya latif, ya latif. Kagak geng sampai 5 menit itu mah. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Udah 129 tutup dengan Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Buat apa itu bib ya latif? Ya latif artinya Allah yang maha lembut. Ya wahai zat yang maha lembut. Kita minta sama Allah, kita gak mau takdir yang berat-berat. Minta yang baik-baik, yang kalem-kalem aja ya Allah saya minta. Lembutin takdir saya. La nas'aruka raddal qada walakin nas'aluka lutfa fima jarat bihil maqadir. Saya gak minta rubah takdir ya Allah, enggak. Cuma saya minta takdir buat saya yang kalem-kalem aja. Dilembutin ya Allah, jangan yang berat-berat. Enak gak hidup begitu kira-kira tuh? Dah. Itu aja udah, ini bisa buat sampai mati Pak amalan. Gak usah panjang-panjang. Mudah-mudahan bisa sampai ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya ada acara lagi di Ciranjang, Kampung Cikapuk, Gang Cibantal dan Cikasur. Nah, jadi saya gak bisa lama-lama. Langsung mau jalan, permisi ini ya. Pulang maksudnya, tidur. Karena udah malam dan saya pulang ke pesantren jauh di Bogor sana. Kebetulan tadi ada takziah ibunya Ustaz Abdul Somad, kita baca Al-Fatihah di Kapin situ ya. Saya ngajar di situ, ada Masjid Nurul Islam apa itu namanya. Di situ ada jamaah kita yang tadi ibunya meninggal dunia. Masya Allah baik orangnya. Kita bacain suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Fathah khususan ila ruh al-hajjah Suryanah binti al-hajj Sari wa walidina wa masyaykhina wa awliya hadhihi al-balda wa amwataha min ahla ilaha illallah. Allah ghafir lahum ya rahmahum ya taghashahum bil-rahman al-maghfir yuskinuhum fil jannah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytan. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim malikal din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين
اللهم إن نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة نعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبول تقبل الله